hati pertama sekali ingin merapat sembah menuju kurnia di atas kesudian Tuanku Mencuma Duli ke atas sembahan batik tadi dan berangkat seterusnya. Ampun Tuan. Baiklah, lagu Gurinda mencuba sebentar tadi yang batik nyanyikan bersama Diana Faiza. Batik hadirkan untuk Tuanku. Kerana pakai tahu itulah kegemaran lagu Tuanku bersama arwah Allahyarham Profesor Sulaiman. Dan batik harap silaturahim antara kita berdua dapat menggantikan silaturahim Tuanku bersama Profesor. Dan pada malam ini juga Tuanku menyaksikan rakyat jelata yang berada di dalam istana budaya ini. Semuanya kasih kepada Tuanku. Dan kami telah mengutip sebanyak RM50,000 untuk dihadirkan kepada kau, Tuanku Azizah Budi. Terima kasih kepada para penonton, kepada para peminat saya yang datang daripada dekat dan jauh, berhabis-habisan rezeki semata-mata untuk pada malam ini. Dan di antara mereka, saya rasa ada orang-orang yang terlalu istimewa di hati saya. Boleh saya tahu kat mana adik Aileen? Adik Aileen kat mana sayang? Oh, depan, Allah depannya. Apa khabar? Enjoy tak dekat Toronto? Enjoy, okay? Aku harap Aileen dapat melihat persembahan ini sebagai salah satu pengalaman istimewa kepada Aileen dan kepada semua anda yang tidak putus-putus mendoakan kejayaan konsert ke semua jiwa ini. Baik. Sebagaimana yang anda tahu, tujuan konsert ke semua jiwa ini adalah untuk saya membawa satu konsep yang terbaru, di mana konsep silaturahim yang tidak pernah dibawakan oleh mana-mana jenama sekalipun melalui fashion show. Jadi malangnya saya nak menunjukkan bahawa keeratan kita sesama Muslim, sesama bangsa dan sesama negara dapat mengeratkan lagi pertalian dan keutuhan umat kita. Syabas kepada anda semua. Memang saya tak sangka begitu ramai yang hadir dan memberikan sokongan yang padu kepada saya. Saya ini sebagai sebenarnya seorang tukang jahit saja, tetapi terlampau banyak sokongan yang diberikan oleh anda dan saya terima kasih banyak. Kepada rakan-rakan media dan juga artis yang turut hadir pada malam ini, kalau boleh saya tak tahu kat mana ada Nora, sahabat lama saya. Boleh tak buka sikit lampu dekat audience, sikit lampu linta yang tak nampak ni. Siapa? Nora? Ada tak? Ada lah, okey hai. Haa, baru tak nampak hai kat atas tu. Terima kasih. Dan kita juga ada Ziana Zin. Hai. Lama kan kita ada Ajay ni juga. Ajay ada? Ajay. Ajay mesti berbangga kerana Diana Faiza adalah salah satu anak didik Ajay. Cuba terima kasih Ajay. Kena dibuka dengan Ajay sehingga Dayang begitu gugah sehinggalah ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, saya nak cerita sikit pasal Dayang Faiza. Kami telah pun berkawan selama 20 tahun pada tahun ini. Sebab pada saya meraihkan bersama dengan kami selama 20 tahun pada 20 bulan 2 tahun 2020. Saya bertemu dengan Faizah juga di atas pentas 20 tahun yang sudah. Ketika itu saya menjaga baju-baju untuk penari dan sebagainya. Dan saya terdengar satu alunan suara yang begitu merdu sangat. Saya pergi tengok siapa lah perempuan ini. Rupanya dia adalah Dayang Nur Faizah di awal kemunculan beliau. Dan kami bersahabat baik, beliau menempah baju dengan saya. Dan saya selalu memberi sokongan kepada beliau. Maka terjaminlah persahabatan itu selama 20 tahun. Dan harap-harap kekal hinggalah ke akhir hayat dan juga ke syurga. Amin. Sahabat-sahabat saya ni jenis kalau bersahabat, saya akan bersahabat selama-lamanya. Dan saya tidak suka untuk memutuskan silaturahim sebenarnya. Namun demikian,
apa yang memutuskan silaturahim itu hanyalah kepada perpindahan kepada alam baru. Dan begitulah yang terjadi kepada sepatutnya salah seorang keyboardis yang bermain untuk orkestra tersebut, Allahyarham Faizal Musir ataupun Lok Yu. Beliau sepatutnya bermain menjadi sebagian dari orkestra ini. Tetapi silaturahim kami terputus dan beliau tidak sempat untuk menyempurnakan tugasan beliau untuk malam ini. Namun beliau pernah mengubah semula dua buah lagu untuk kempen saya bersama Zahra Malaysia. Lagu yang pertama, Sugar di bawah telapak kaki ibu. Nyanyian juga berita yang berfaedah. Dan tahun selepas itu saya meminta lagi khidmat beliau untuk mengubah semula juga nyanyian oleh Dayana Faizah. Dan saya tidak menyangka lagu Pulang itu daripada cerita pendek saya membawa maksud yang sebenar kepada beliau kali terakhir kulihat wajahmu. Beliau begitu terkesan dengan kebaikan Allah. Tapi Allah lebih mengetahui hikmah di sebalik. Terima kasih kepada kaum keluarga saya yang hadir untuk malam ini. Dan juga para pekerja saya. Kepada Allah yang rahmat dan Allah yang rahmat kepada bapa saya, saya inginkan ini keberadaan di hadapan ini untuk melihat saya. Telah digantikan dengan Tuanku sendiri. Allah itu Maha Besar, ya Allah. Terima kasih. Thank you. Apa awak main pedas kapok ke? Ini pas-pas kan? Baik. Apa yang anda lihat tadi adalah hasil titik penuh saya selama 30 tahun di dalam bidang fashion. Dan 8 tahun daripadanya saya bersama Zalora Malaysia. Boleh saya tahu kat mana Mr. Julio and Mr. Sasha? Where are you guys? Hi. Thank you for coming. 8 tahun saya bersama Zahra Malaysia. Sebelum itu saya seorang yang sangat tidak mudah didekati kerana personaliti saya sendiri. Sombong tu ada sikit lah, tak banyak tapi ada. Hampa pun mesti ada yang sombong, betul tak? Tak banyak tapi sikit, kerana itu adalah salah satu sifat manusia. Selama 38 tahun apa? 22. Okey. 22 macam ni je itu. Tak pandang orang, tak cakap dengan orang, tak bercampur orang. Aku hebat, aku gah, aku berjaya. Tetapi dengan kolaborasi saya bersama Zahra Malaysia bermula pada tahun 2013. Betulkah aku gila? Betul aku. Selama 8 tahun, tahun demi tahun demi tahun, tanggal saya untuk berjumpa dengan rakyat jelata batik tuanku, iaitu mereka-mereka yang berada di dalam tempat ini.
Rupa-rupanya keindahan dan ketenangan di luar pintu istana itu lebih cantik daripada taman istana di dalam pintu itu. Kerana Zalora Malaysia melalui unsur fashion telah memberikan kesedaran kepada saya untuk mendekati kelompok manusia yang sebenarnya mereka lah adalah penyokong-penyokong utama saya. Terima kasih. Hari demi hari saya mempelajari apa itu sifat manusia, apa itu nilai erti doa orang lain kepada orang lain, apa itu hasil budi. Dan kesemua yang saya belajar bersama 8 tahun saya bersama Zalora Malaysia, saya kumpulkan untuk dipentaskan isinya di dalam kesemua jiwa 2020. Dan dia telah melahirkan seorang Rizalman Ibrahim yang baru. Terima kasih, Zalora. I have to end our collaboration this year. Walaupun saya sebenarnya tidak ini, tetapi kerana demi tugas dan niat yang lain. Thank you so much for accommodating my divanas for all this year. Thank you so much, Mr. Julio. Thank you so much. Tetapi selain pada orang-orang individu organisasi yang besar, terdapat seorang juga yang begitu menjadi tulang belakang kepada saya. Semua ini adalah hasil paduan tenaga saya bersama Faisal Suwanisa. Ibu Bapa Faisal, untunglah ada Ibu Bapa. Terima kasih, Haji. Kerana melahirkan seorang Nisa. Saya menjemput Maizu ke atas pentas lain daripada untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Saya yang tidak terhingga. Kerana beliau telah berdiri di belakang saya, di tepi saya, selama 15 tahun. Separuh daripada pembalikan saya di dalam diri saya. Rasa mungkin pula tak pakai sabi. Sebenarnya saya menantikan malam ini untuk membuat satu pengumuman. Tahan pun 10 minit ya. Sebenarnya saya ingin meminta keizinan daripada anda semua, dan saya tahu banyak orang tengah buat live sekarang. Keizinan kepada anda semua untuk mengundurkan diri daripada fashion. Saya ingin bersara mulai pada malam ini. Dan ini merupakan pertunjukan fashion saya yang terakhir. Saya minta maaf, tetapi perjalanan dan kerja saya sebagai seorang pelaku fashion berakhir pada malam ini. Ampunkan saya itu. Dan saya akan berikan tugasan ini kepada Faizul untuk meneruskan jenama Rizalman ini ke abad yang seterusnya.
Kaisu tolong jaga di rumah ini ya. Tolong jaga macam mana saya jaga. Karena mereka lah yang menjaga privasi kita dan Allah Ta'ala. Okay. Dan saya buat malam kesemua jiwa ini untuk kita menyedarkan diri kita sendiri bahawa Allah telah turunkan beberapa individu legenda yang tidak sempat untuk kita raikan selama ini. Allah yarham Tansri Pirani, Allah yarham Tansri S.M. Salim, Allah yarhamah Puan Sri Salama, Sudirman Haji Arsyad, dan beberapa legenda lagi yang memang menjadi pujaan kita sepanjang zaman. Semoga Allah menjadi rahmat ke atas seluruh mereka semua. Dan Allah akan menurunkan lagi sebanyak-banyaknya legenda di atas muka bumi Malaysia ini untuk memimpin kita ke arah seni yang begitu dinobai. Setitik air mata dititiskan di bawah jalan. Sekiranya aku masih berada menjauh di balik awal, salam bahagia, kabar yang gembira ku kirimkan. Inikah akhir bertemu, bila ni akan berjumpa lagi. Terimalah pesanku ini. Jaga baik.